Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rofiq kesal dan kecewa saat sidak di depo pengelolaan sampah di Yogyakarta. Hanif mendapati depo yang sudah berlebihan muatan sehingga pihaknya akan segera memanggil Pemkot untuk melakukan penyelidikan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyebut kota Jogja menjadi salah satu titik konsen dalam menangani pengelolaan sampah. Saat sidaknya ke depo Mandala Krida, Faisal merasa kesal dan kecewa lantaran melihat tumpukan muatan sampah yang melebihi kapasitas. Pihaknya menegaskan hal ini harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota maupun kabupaten dan harus cepat menemukan jalan keluar agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Melihat kondisi sampah yang menumpuk, Faisal dengan tegas akan memanggil pejabat yang bertanggung jawab dan akan menerjunkan tim khusus untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saya tidak akan mundur dari penegakan hukum. Saya ingin siapa yang bertanggung jawab terhadap TPA ini diseret ke pengadilan. Saya mau serius, Yogyakarta bersih dari sampah. Dengan anggaran yang cuma 100 miliar, itu nggak cukup untuk kegiatan persampahan di kota Yogyakarta ini. Ini pemerintah kotanya tidak serius. Saya akan turunkan tim untuk lakukan penyidikan lebih lanjut. Ini nggak boleh seperti ini. Nggak boleh seperti ini. Jadi langkah-langkah serius harus dibangun teman-teman di Yogyakarta. Pemerintah provinsi maupun kota dan kabupatennya. Bapak bisa bayangkan dengan kapasitas 300 ton per hari, kemudian pengelolaannya dengan seperti ini, kemudian dari sini dilempar ke pengangkut swasta. Ini pertanyaannya, sampahnya dibuang kemana? Ini mencemari kemana-mana ini. Ini harus jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.